sokonglah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Menyebut tentang posisi midfield ini, ada seorang pemain yang saya nak bangkitkan. Dalam pasukan JDT ini, amat mudah untuk kita melihat impak luar biasa Arif Aiman, impak luar biasa daripada pemain-pemain seperti Bergson. Tetapi salah seorang pemain terpenting mereka pada ketika ini seharusnya adalah Juan Muniz. Dah bertahun-tahun JDT bergantung kepada Leandro Velasquez dan akhirnya mereka dah dapat pengganti yang cukup luar biasa di posisi tersebut. Kerana dari segi statistik musim ini, Juan Muniz adalah pencipta peluang terbaik di Liga Super. Nombor satu untuk assist, nombor satu untuk peluang dicipta, hantaran lolos dan juga hantaran ke dalam zon bahaya. Juan Muniz, Razman Roslan, apa yang perlu dilakukan oleh Selangor untuk menghentikan pemain yang menjadikan hat-trick lawan mereka di final Piala FA tempoh hari? Ya, kalau melihatkan kepada statistik dengan throw pass, key passes, smart pass, saya rasa agak sukar sebenarnya untuk pemain-pemain Selangor mengawal ataupun mengunci pergerakan yang dilakukan oleh Juan Muniz. Dengan kebijaksanaan, skill individu, saya fikir agak sukar sebenarnya. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh pemain-pemain tengah pasukan Selangor ialah menutup Juan Muniz secepat mungkin, dan kita mengetahui bahawa kelebihan dia adalah menggunakan kaki kiri. Jadi saya fikir menutup sebelah kaki adalah lebih baik daripada memberikan dia ruang di sebelah kiri. Ya, bagaimana ingin menutup sebelah kaki kerana seorang pemain yang mempunyai technical dan intelligent player di dalam padang boleh menerima bola di half spaces, di belakang-belakang, pandai bijak menerima bola dan boleh membuat rembatan dari jauh, mempunyai set play threat. Setiap kali set play, beliau akan menjadi pemain aset utama. Cukup susah untuk menilai ataupun menutup, tetapi Selangor have to play as a team untuk defend this game. Kalau tanya saya, mungkin pendapat saya, mungkin ada satu role atau satu kerja untuk seseorang pemain untuk menutup beliau, which is personal. Seorang pemain perlu harus marking the way dari mana beliau pergi. Saya rasa itu saya, pasukan Selangor perlu meletakkan seorang pemain untuk sentiasa mengawasi beliau. Mungkin Nicolo Jambo. Sekarang Nicolo Jambo kalau dia pergi follow Juan Fune, siapa dia akan follow dua Naxo dengan ni? Yeah. Itu adalah situasi. Tetapi realitinya, dari perspektif Juan Muniz, kadang-kadang kita tak tahu nak classify dia as pemain jenis apa. Betul. Dia nombor 6 ke, dia nombor 8 ke, nombor 10 ke, sebab he is everywhere. Yeah. Merata padang dia boleh beraksi, merata padang dia boleh memberikan impact luar biasa. Mungkin perkataan yang paling tempat adalah dia seorang problem solver. Sangat-sangat problem. Sangat-sangat problem untuk pasukan lawan. Macam kita bincangkan tadi, kalau saya jurulatih opener pun saya tak tahu macam mana untuk mengekang beliau. Beliau ada passing yang sangat-sangat menarik. Saya rasa pada malam ini mungkin tugas yang harus dititik beratkan pasukan Selangor adalah ini pemain dia yang harus pasukan Selangor menitik beratkan. Kerana kita jangkakan Selangor akan bermain bertahan di block maupun middle block. Tetapi bagaimana kita akan menutup Juan Muniz daripada menerima bola-bola daripada defender ataupun daripada defensive midfielder untuk mereka JDT untuk mencipta peluang. So kita perlu menutup pemain di bila datang di bawah, lepas tu bagaimana kita ingin menutup sebagai satu team. That's have to be Selangor's game strategy. So kalau kita tolak tepi midfield battle di antara Juan Muniz dan mungkin Jambo ataupun even Noah Lainer, apa antara antara tactical battles yang lain yang akan berlaku di atas padang yang boleh memberikan impak terhadap keputusan akhir perlawanan hari ini? Saya fikir sebenarnya agak sukar untuk kita spesifikkan apa yang sepatutnya berlaku, kerana kalau kita menutup satu pemain, ada 10 lagi pemain JDT yang mampu untuk melakukan pergerakan yang boleh melakukan ataupun menjaringkan gol. Jadi saya fikir permainan sepasukan dan di mana mereka bertahan itu amat penting. Mereka tak boleh, seperti Subra kata, terlalu deep ke bawah, kerana akan sudah pasti akan memberi banyak ruang kepada pemain-pemain tengah pasukan JDT. Saya fikir bertahan tidaklah terlalu bawah, lebih menolak ke atas sedikit dan memberi tekanan ketika pemain-pemain JDT mempunyai bola. Dan ketika bertahan, cuba compact. Because tempoh hari ketika bertemu dengan Jombo, kita nampak mereka bertahan deep tetapi tidak compact. So, kalau kita bertemu dengan pasukan-pasukan yang berkualiti, kalau kita defend deep tetapi ada ruang-ruang yang kita tidak menutup dengan tepat, ini akan memberikan masalah ketika dalam perlawanan. Ini yang saya nampaklah. Dan mungkin pada malam ini, kalau kita nak ceritakan dari segi midfielder, saya rasa untuk tidak memberi masalah yang banyak, saya rasa jangan memberi ruang kepada midfield-midfield seperti ini terlalu lama untuk dia menggunakan bola. Okay.